Halo, halo. Wow, Pak, apa kabar? Baik, baik, Pak Antoni. Apa kabar, Pak Antoni? Baik, baik, Pak. Yes, Pak. Grand Livio Kuta Bali. Boleh kasih Ya. perkenalan sedikit, Pak. Lokasinya gimana nih, Pak? Ya, kita lokasi di Jalan Dewi Sri, Pak. Di Jalan Dewi Sri nomor 17, itu di Kuta area. Tepatnya di Jalan Dewi Sri nomor 17, Pak. Dekat Legian. Dekat Legian. Ya, Legian, dekat ya, Pantai Kuta, kurang lebih sih sekitar 2 kiloan kurang lebih. Oke. Hotel punya sebelah kiri, arahnya kemana, ke kanan, kemana? Ya, kalau kita ke kiri nanti ke arah Legian, Pak. Ke Legian Central Parkir. Kalau ke kanan nanti dekat oleh-oleh Agung Bali. Agung Bali terus ke Seminyak dia nanti. Oh, Nah, oke. jalannya kita lumayan besar sih, Pak. Kalau mungkin ada grup yang overland itu kita bisa parkir bis kurang lebih 3 big bus lah. Oh, Di samping hotel, ya betul. Kamarnya berapa, Pak? Berapa banyak kamar? Kita jumlah 114, jumlahnya 114. Ada 3 tipe kamar. Ada 3 tipe kamar, itu yang superior, family sama suite room. Oke. Hari ini kita mau dikasih lihat kamar apa aja, Pak? Boleh semuanya nanti saya swing ke sana. Oke, Pak, kasih lihat ini dong. Sorry Pak, ini mau nanya dong. Logonya ya. Namanya kenapa? Nah, boleh. Namanya kenapa Livio ya Pak ya? Livio itu ada Livio. Artinya atau apa ya? Oh ya, dulu memang kita dari Ibistel Bali Kuta Legian, cuma rebranding karena kenapa jadi Grand Livio itu nama PT kita Bali Livio Utama. Jadi kita pakai nama hotel Grand Livio Hotel jadi. Oh, oke. Saya tulisnya Grand Livio Hotel Kuta Bali ya, Pak ya. Grand Livio Hotel Kuta Bali. Oke. Tanya nih. Kalau nggak ditulisin pada tanya bingung. Yes, oke, Pak. Logo hotelnya di mana nih, Pak? Kita pengen lihat. Logo hotelnya sebentar saya ini. Nah, ini loh. Oke. Pak, di depan hotel apa tempat di pinggir jalan? Ya, depan hotel. Gimana, Pak? Maaf. Depan, depan hotel, hotel ada apa? Ada warung, Pak, ada tempat kuliner itu di sebelah kanan hotel, Pak. Mungkin sekitar ya 50 meter, Pak, nanti ada warung situ. Dan kita juga ada tapas-tapas restoran sih, Pak, di hotel kita sih. Oke, keren, keren. Ya. Oke. Ini parkiran kita seperti ini di lobi. Ya. Oke. Ayo, Pak, kita masuk, Pak. Udah nggak sabar nih, kita pengen masuk. Oke, siap. Sebelum tamu masuk, kita ada prosedur juga, Pak. Nah. Untuk ini normal ini. Ya. Kita cek suhu badan tubuh dulu. Ya, itu berapa? 36. Ya, ini baru diperkenankan masuk. Ya. Sama ada dikasih hand sanitizer. Oh, oke, keren, keren. Mesti begitu, Pak. Sekarang kita mau ke hotel yang bersih, yang sehat. Ya, oke, masuk. Ya, siap. Terima kasih. Ya, kita sekarang masuk ke lobi, Pak ya. Nggih. Nah, ini lobi kita seperti ini. Ya. Nah, ini tempat reception. Ya, semua pakai standar protokol kesehatan, Pak, pakai face shield sama masker. Dan disediakan ini. Pak, apa kabar? Ya. Baik, baik. Ya, terus ini lobi kita. Ya. Lobi kita seperti ini. Nah, berapa di sini lantai, kita Pak? Juga ada, kita cuma 3 lantai, Pak. Oke. 1, 2, 3 sama ground floor, berarti 4 jadi, Pak. Nah, kita ada juga untuk komputer, bisa untuk internet, ya ini khusus untuk tamu yang menginap di hotel. Gratis, Pak.
Free. Oh, free. Free. Gratis, Pak. Iya. Asal jangan dibuka. Ini dia. Pak, ya. Ya, ini. Terus ini kita juga ada tapas-tapas restoran, Pak. Kita sementara untuk pandemi ini, kita breakfast-nya di sebelah sini. Ya, ini restoran kita, ada tapas-tapas. Nah, ini dengan Mbak Ika nih di restoran. Halo, Mbak. Tapas-tapas. Halo. Ya. Ya, oke. Tempat duduknya, kursinya untuk fasilitas, Pak. Kursinya dikurang-kurangin ya, Pak? Ya. Betul, Pak. Kita sesuai anjuran ada social distance, makanya kita kasih tanda, Pak. Kasih tanda. Oh. Ini juga ada tanda silang juga di sini. Oke. Nah, ini jadi nggak boleh terlalu mepet antar tamu, Pak, ya, pengunjung. Nah, seperti ini dia. Pak, dikasihnya buffet apa ala kart, Pak? Ala kart kita, Pak. Untuk sementara ala kart. Kita pakai ala kart. Ya, bisa dibawa ke kamar juga sih. Ada menunya, Pak? Menunya, sempat. Menu ada. Breakfast. Menu breakfast. Menu breakfast kita ini, Pak. Sempat. Iya, oke. Okay. Menu breakfast, American ya, breakfast, menu breakfast, Indonesian breakfast, American breakfast, Indonesian breakfast, sama continental breakfast. Apa, Pak? Buriam. Sorry, Pak. Buriam, Indonesian breakfast, buriam, breakfast, ya. Ayam. Soto ayam, bubur ayam, ya, sosis. Nasgor. Fruit. Gak ada. Gak biasa tuh, Pak. Nasi goreng. Ya, nasi goreng ada. Ya, Continental. Oke. Wah, keren, Pak. Ya, ya, ya. Keren. Ya. Siap. Ayo. Oke, kita ke mana lagi nih, Pak? Bapak mau ajak ke mana? Ke arah fasilitas, ya. Kita ya. Ada meeting room juga. Ya. Ya, kita ini menuju ke lift. Tapi sebelum lift, kita ada meeting room, Pak. Nah. Ada dua meeting room. Cuma ini saya kasih meeting room yang besaran, Pak, ya, sebentar, ya. Iya. Saya hidupkan dulu. Nah, ini kapasitasnya nggak terlalu besar. Kita kapasitas cuma di 80 untuk teater. Nah, kalau untuk sekarang, ya, kita social distance, jadi kurang lebih sekitar 30 kalau menerima untuk meeting room. Iya, iya. Setapanya nanti. Ya, jadi sedikit ya, Pak, ya, biayanya naik nggak ya, Pak? Biayanya ya naik, Pak, biasa. Ya. Oke. Okay. Ini meeting room kami, Pak, ya. 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 Okay. Sekarang kita menuju ke restoran juga yang untuk breakfast reguler, Pak, ya. Kita biasanya breakfastnya di sebelah sini. Mm-mm. Oh, tadi restoran. Yang ini tempat breakfast. Ini ya, restoran tapas-tapas, ini tempat breakfast. Ya. Wah, ini Pak ada salam, Pak, dari Jogja katanya Mas Dipta udah kangen jalan-jalan, ya udah. Diagendakan aja, Mas Dipta. Ya. Diagendakan nanti setelah pandemi silakan datang kembali ke Grand Indonesia. Ya. Katanya akhir Juli udah bisa jalan ke Bali ya, Pak. Untuk akhir Juli, semoga aja, Pak, kita masih nunggu dari pemerintah Bali. Kemungkinan untuk yang dari luar Bali yang masuk ke Bali itu sepertinya Agustus, Pak. Agustus, ya, oke. Okay. Ya, Agustus. Kemungkinan, Pak, ya, masih kita juga nunggu. Ya, hotel Grand Livio ini posisinya buka ya, Pak, ya? Buka, kita baru buka tanggal 1 Juli kemarin, Pak. Oh, oke. Ya, sama. Oh. Saya juga baru buka tanggal 1 Juli, Pak. Iya. Oh, baru. Oke, okay, ya. Pak, itu kolam renang ya, Pak? Kolam renang ada kita. Sebentar ya, kita ke sana ya. Iya. Oh, betul. Kolam renang tuh. Kolam renang. Push. Ya, push. Ya, kita kolam renang tidak besar, Pak. Ya, ini kolam renang kami. Iya. Oh, lumayan. Nah, tingginya cuma panjangnya nggak panjang sih, Pak. Kita sekitar 15 sampai 16 meter panjangnya. Oke. Kalau untuk
kedalaman 1,25 meter. Ada kolam untuk anak-anak 1 meter dia. Iya. Oke, nggak apa-apa Pak, asal berendam aja kalau panas. Tapi sekarang hari-hari sekarang Bali nggak panas ya Pak ya, lagi adem katanya ya. Ada dari ya, angin. Musim angin Pak, anginnya kenceng ya. Iya. Di Bali. Malam katanya dingin ya Pak. Iya, lumayan dengan dingin. Airnya juga dingin. Iya. Ya. Ini di pool. Kita juga ada kit corner, Pak. Kit corner untuk anak-anak. Iya. Oh, ini Pak dari Jogja udah join. Kita posisi di sini. Banjarmasin join, dari Sukabumi join, dari Solo join. Baik, terima kasih, Pak. Ya. Siap. Ini dia. Kids Corner. Ini Kids Corner. Kita, iya, betul. Untuk anak-anak bisa main di sini nanti. Misalkan ditinggal orang tuanya breakfast, kan kita dekat restoran juga yang makan kalau untuk corner-nya. Iya. Biasanya Grand Livio tamunya banyak domestik apa dari luar, Pak? Domestik banyak juga sih Pak, domestik ya, dari domestik biasanya dari daerah mana Pak? Jakarta, Jogja, apa Surabaya, apa dari luar Jawa? Untuk domestik kebanyakan dari Surabaya, dari Bandung, Jakarta, Jogja, Semarang, Solo, itu okay. Ada juga sih untuk ini. Ah, Pak. Jawa Timur banyak ya. Dia juga. Oh, oke. Okay. Ini Pak Atung, Lesmana dari Banjarmasin. Let's go to Bali, katanya. Belum boleh. Belum boleh. Kalau antar pulau kan seperti belum boleh, Pak. Tapi kalau saya punya kantor di Bali, lalu bilang mau ke kantor saya, tapi nginapnya di hotel Bapak, boleh ya, Pak, ya? Boleh, Pak. Jangan bilang. Yang penting untuk ininya kan tidak boleh. Iya, jangan bilang-bilang, Pak. Siap. Oke, Pak, kita menuju ke kamar atau gimana, Pak? Iya. Kamar atau kamar. Boleh, kamar? Boleh, Pak, kamar. Iya. Baik, kita ke lantai 2, Pak, ya. Kita naik. Coba lihat. Nah, ini juga ada tandanya, Pak. Ada. Nah, terus ini apa, Pak? Ada tisu ya, Pak, ya? Oke. Okay. Ada tisu di sebelah sini ada. Kita sediakan tisu untuk mau mencet di tombol. Iya. Ininya pakai tisu bisa. Oh, liftnya nah, juga udah. Ada ini. Distancing. Ya ada garisnya Pak untuk protokol kesehatan untuk jaga jarak. Nah kita maksimal 4. 4, ya. Okay. Ya 4 di pojok-pojok seperti ini. Ya. Oke. Okay. Ya. Ini saya dibantu dengan Pak Widi nih Pak. Hai Mas. Ya. Ya, salam. Ya. Halo. Ya. Pak, baru buka begini, ada yang nginep nggak Pak? Baru buka. Ada Pak, tapi kita masih belum banyak karena kita kan juga batasin juga tidak kita jual full juta untuk ini. Ada sih beberapa yang stay di hotel. Ya. Nah, kita ke kamar yang superior dulu, Pak ya. Kita ada 3 tipe kamar. Iya. Bu Aling, Cici Aling. Nah, ya ini superior kami. Superior berapa luasnya, Pak? Ya. Kita total 28 meter square, Pak. Untuk kamarnya 25, plus kamar mandi 3 meter square. Pak, itu ada apa nih, Pak? Ada burung merak ya, Pak? Ini apa namanya? Iya, animal towel, Pak. Kenapa? Animal towel ya. Iya. Animal towel ini, Pak. Welcome towel. Ya, welcome towel. Welcome ya, letter nih Pak, welcome letter. Oh iya, terima kasih Pak, terima kasih. Ya. Pak, Bapak ke pojok, yes, Bapak Pak. Pergi ke pojok, lalu
Ya, Bapak ke jendela situ, Pak. Ke jendela pojok situ, lalu Ya. saya pengen ngelihat. Nah, pengen ngelihat begitu, betul, betul, betul. Terus belok kiri, Pak. Lihat ke kiri, Pak. Kiri, kiri. Nah, oke. Duh, kelihatan gede. Kiri apalagi, Pak? Ada apa Ya. lagi? Oh, Pak. Ya, kiri. Nah, di meja itu Bapak masih ada kertas-kertas ya, Pak? Ya. Ya, kertas Ada ini apa tuh, Pak? untuk ada. Nah, ini ada misalkan ada terjadi kebakaran, ada instruksi untuk di Oh. mana diletakkan untuk pemadamnya itu, Pak. Iya. Misalkan ada api, kita harus kemana jalannya. Misalkan ke Kapan banjir, kita sekolah harus kemana. kemakan? Iya, betul. Berat. Terus ada juga room service, Pak. Room service. Ah, Pak, Ya, ngintip dong, ini ada Pak. mobil. Harganya mahal apa murah sih, Pak? Relatif lah, Pak. Bentar. Makanan makanan domestik yang terkenal di sini apa, Pak? Yang enak, Pak? Coba local food. Local food. Local food, sebentar. Ya. Nasi goreng spesial, Pak. Nah, berapa, Pak? Nasi goreng spesial. Ya, berapa, Ini Pak? cukup 55.000, Pak. Oh, oke. Ya, cukup dengan 55.000. Ya. Pak Untuk Pria, nasi goreng Pak spesial. Priadi, apa kabar Pak Priadi? Kita lagi jalan-jalan nih, virtual tour Grand Livio Hotel Kuta Bali. Ayo Pak, kita jalan-jalan lagi bikin ke Bali. Ya. Nah, Pak, jusnya Pak, jus. Yes, Pak. Ada jus nggak Pak? Jusnya, sebentar. Nah, belakang lagi Pak. Nah, jusnya. Ya, jusnya ada, Pak. Ada jus apa aja Pak? Orange juice, papaya, apel, strawberry, Ya. guava, Oh, oke. mangga juga ada, Pak. Mangga juga ada ya. Oke, Pak, ini ada Juga ada. permintaan nih, Pak. Pengen pengen lihat balkon. Ada balkon, Pak? Balkon kita kebetulan nggak punya, Pak. Cuma Nah, yang kita jendela aja. semua kamar ada jendela besar. Oh, jendela besar ya. Coba Nah, buka. cuma balkon kita nggak ada karena kita no smoking, Pak, untuk Ya. kamarnya. Pak, buka buka kordengnya, Pak. Buka kordengnya. Oke, siap. Tuh. Ya. Ini permintaan pengen lihat Balkoninya kita nggak ada. view baskom, balkon. Balkon. Lalu tulis Pak baskom katanya iya. Oke. Kasih lihat dong Pak kamar mandi Pak seperti apa kamar mandinya 3x3 ya Kamar Pak? mandinya. Ya. Oke, sebentar. Ya. 1x3 ya Pak? 3 meter square kita, Pak. Ini kamar mandinya kita seperti ini. 3 meter square. Ya, Pak ada Ya, yang ini tanya kita. Grand Livio dengan Amari Sunset dekat enggak? Amari Sunset kurang lebih sekitar 3 kilo, Pak. Oh, Kurang lebih. jauh. Iya, ini bukan di Ya, Sunset kurang lebih Road. 3 kilo. Ini bukan di Sunset Road. Ini di tadi jalan apa, Pak? Posisi. Di Jalan Dewi Sri, Pak. Di belakangnya Jalan Sunset Road kita, Pak. Ah, Jalan di Dewi Sri, belakang. di belakangnya Sunset Road. Ya. Mantap. Ini pada janjian Nah, nih Pak ini. mau pergi ke Bali. Ya, ke Balinya perginya ke Oh Grand iya, Livio berarti. ya. Nanti di Grand Harus, Livio Pak. Harus, dikasih Pak, nanti. harga khusus ya. Oke. Pak, nah ini ya udah. Siap, Pak. Oke. Nah, ini kamar mandinya kita pakai shower seperti ini. Ya, oke. Pak, di bawah ada tanggul nggak, Pak? Di bawah ada tanggul nggak? Tanggul. Kita tanggulnya di sebelah sini, Pak. Ah, oh, tanggulnya Nah, sebelah tapi sini. nggak begitu kelihatan kalau dari sini. Ya, saya Teman-teman, masuk ke dalam sebentar ya. tanggulnya nggak ada, tapi ada anduk, dikasih anduk di situ. Ya, Ya, anduk ada kita, Pak. oke. Towel sama Tanggul towel ada. dari kamar mandi, Pak. Dari kamar mandi ada pembatasnya dengan handuk, Pak. Tadi itu. Saya sebentar. Oke. Nah, Pak, klosetnya, Pak. Bisa. Klosetnya ada shower ya, Pak, ya? Closetnya shower ada, jet Shower showernya ada jet. kita. Ya, shower jet kita Nah, ada ini. seperti ini. Ya. Oke, penting Pak kalau buat tamu domestik shower jet. Iya, betul, Pak.
Kalau nggak dicek, ayo Pak. Ini Pak, nggak enak nanti. Ya, pindah kamar Pak. Kenapa, maaf suaranya. Oh, pindah kamar, oke. Pindah kamar. Kita juga Pak. Ada connecting room Pak. Oh, ada connecting. Tadi belum lihat itu Pak. No, iya. Ya, ini ya setiap kamar ada disediakan coffee maker seperti ini Pak. Pemanas air ada, mineral water kita setiap hari diganti dua botol. Pak, mineral waternya apa tuh Pak? Mineral waternya itu kok pakai gelas ya Pak? Pakai apa? Bukan plastik ya Pak ya? Bukan plastik Pak. Karena keren. Di Bali kan sudah meminimalisir untuk plastik sih Pak, makanya kita pakai yang botolan kaca seperti ini. Pak, ada yang tanya, dekat Spasio nggak Pak? Spasio Hotel? Ya, Spasio kita depannya Pak. Depannya Spasio. Depannya, yes. Nih, Mas Dita katanya tinggal di sini Pak, suasananya enak. Jadi kalau berlibur pasti puas. Iya. Ya, semoga Pak. Nah, kita ada SDB Pak setiap kamar. Ya, semua ada SDB seperti ini. Ya, ada SDB, sama ada pendingin Pak untuk ini. Ya, oke. Jadi Pak, boleh. Tapi minibarnya kita kosong. Ya, masukin sendiri. Ya, safe deposit box. Ada safe deposit box. Ya, safe deposit box. Ya, betul. Ya, lemarinya seperti apa Pak? Lemari. Lemarinya seperti ini Pak sebenarnya. Nah, lemarinya seperti ini. Ya, lumayan gede. Nah, kita juga ada hangernya. Ya. Lumayan Pak, ukuran sekitar lebar 50 cm. 60-50 cm. Oke. Ya udah Pak, udah kita ke kamar yang lain Pak. Kamar yang lain ya. Ya, untuk connecting kita juga ada sih Pak, kalau mau lihat untuk connecting roomnya. Iya, mau nah, Pak. Jadi, ya, total kita connecting room ada 7 kamar Pak. 7 kamar connecting room. Iya. Nah, yang satunya yang twin, satunya yang double, dia yang satu bed besar. Iya. Pak, ini welcome tower-nya. Welcome tower-nya Merak lagi atau apa? Oh iya, sama. Sama Pak, ya. Kebetulan sama gitu. Sama ya, ini burung merak, welcome towel, ya. Oke. Pak, satu kamar boleh diisi maksimal berapa orang Pak? Untuk satu kamar ini bisa untuk 3 orang, tapi ada extra bednya Pak, kita tambah extra bed. Oke, tapi ini besar. Kalau anak-anak bisa sih. Ya. Gimana Pak, maaf? Besar Pak, ini tempat tidurnya Pak. Bapak mundur dikit Pak. Ya. Ya, ini 2 meter ada ya Pak ya? 2 meter kali 2 meter? 180 Pak kali 2 meter. Oh, 180. Ya, 180. Ya. Kalau bawa anak satu cukup lah. Ya, oke. Cukup. Kalau untuk anak satu cukup. Kalau dewasa, extra bed Pak. Extra bed ya? Ya. Oke, ya. Bagus Pak. Bagus. Ya, ini. Ya, kita pindah ke kamar yang lain Pak ya kalau ya, gitu. Ya, mari Pak. Ya, ini di lorong kita Pak ya, di lorong kita. Pak, ada yang tanya nih Pak, kalau satu kamar diisi 3 orang, breakfastnya dapat 3 juga ya Pak? Betul Pak, kalau misalkan 3 orang, kalau untuk kamar kita kan untuk breakfast itu 2 orang. Kalau misalkan dia ada additional breakfast jadi tambahan. Misalkan dia dewasa semua sih, ya. Additional. Ini ada yang tanya, Pak Yus, tambah 1 Pak. Atau tambah 1 untuk breakfastnya Pak. Minta ininya nasi gorengnya itu size-nya orang Australia biar banyak. boleh Pak. Oke. Ya, kita ke kamar family room Pak ya. Oh, family room. Ada berapa banyak family room ya, di sana? Kita ke family room. Family total kita ada 15 kamar Pak. Oh, banyak. Semuanya 15 kamar. Pak, bedanya family room dengan tadi connecting apa Pak?
Kalau untuk yang connecting itu untuk yang superior aja, Pak. Kalau untuk yang family room itu nggak ada connecting roomnya, sama size-nya, Pak, size kamarnya. Iya, coba Pak dikasih lihat lagi Pak, tadi kanan Pak, kanan Pak, kanan, 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 iya kanan. Kita ada sofa bed-nya. Oh, tuh ada sofa bed. Nah, kalau di family room bedanya ada sofa bed. Oke. Luasnya kita kurang lebih 33 meter square untuk di family room. Oh, lebih gede ya Pak ya, lebih gede, iya. Ya, beda lumayan kita Pak. Pak, ada yang tanya nih Pak, extra bed bayar lagi berapa Pak kalau perlu tambah extra bed? Extra bed kita di 250.000 Pak, udah ikut sama breakfast. Nah, tuh Mbak Sudarningsih, Mbak Sri, ya. Ayo Pak, masuk Pak, masuk. Ya. Ya, Nah, ini karena kamarnya juga ini. oh, iya. Nah, kalau di family room bedanya juga kita TV-nya ada dua Pak, di ruang tamu sama di kamar ini Pak. Oh, ini Jadi family ada room dua TV. bukan suite ya, Pak ya? Bukan, nanti suite ada lagi. Nanti Oh, saya oke. show ke Kamar mandi showing di di suite. mana, Pak? Family room, Pak. Family room, kamar mandi ada bathtub Pak, bathtub sama Oh, ada shower. bathtub. Oh, Mas Dipta, ada bathtub. Oh, pantesan. Ya, bathtub Sekarang atau itu shower juga. jarang hotel yang ada bathtubnya ya, Pak ya? Iya Pak, kita di family room, yang tipe family room ke atas kita ada bathtub sama shower Pak, untuk ada yang pemasukan tanya, showernya. tiap kamar ada apa aja Pak yang sudah dikasih? Sampo, sabun, sikat gigi, shower cap. Masih dapat ya Pak? Ya, kita komplit Pak, dapat Pak, komplit semua Komplit, untuk komplit. amenities-nya. Nah, komplit list. Air dryer juga ada setiap kamar. Tuh hair dryer, ya. Pak, kalau saya mah nggak perlu hair dryer, Pak. Sama kayak saya, Pak. Siap, Anton. Ya. Oke, itu Mas Dipta Ya, katanya seperti ini. suka bathtubnya. Ini Mas Dipta udah berapa kali katanya nginepnya, kalau ke Bali nginepnya ke sini terus, Satu Pak. kali ya. Ya. Seneng Ya, katanya, terima kasih Pak. Mas Dipta. Ini bagus. Ya. Lengkap ya, ini gede. Oke. Ya, lumayan besar kita, Pak, untuk family room ya. Iya. Pak, kalau Oke. family room, oh ini ada yang nanya, wifi-nya gimana Pak? Wifi. Wifi-nya lumayan kenceng kita, Pak, untuk wifi-nya. Iya, ini bagus, Nanti kenceng. tinggal, ya, lumayan kenceng kita untuk wifi-nya. Keren, ini nggak putus-putus. Tadi naik lift juga nggak putus ya, Pak, ya? Iya, betul, Pak. Nah, Keren. TV-nya kan ada dua tadi, yang di kamar sama yang di ruang tamu. Oke. Pantesan Mas Dipta ini dari Jogja seneng nginep di sini, Pak. Kenceng, Pak. Terima kasih, Mas Dipta. Nah. Ditunggu kedatangan lagi, Mas Dipta, ke Ya, Grand Review tuh Hotel. ngajakin ini tuh Jos Grand Livio, ya. Ngajakin nanti mau reunian, Pak. Kita belum pernah ketemuan Oh, nih iya, Pak siap. sama sama Mas Dipta, belum. Nah, ini Pak dari Lidi Lombok, Pak Indra kalau nggak salah ya. Pak Indra bukan, dari Lidi Lombok. Nah, Pak Atung dari Banjar. Banjarmasin, Pak. Ini serunya kalau acara virtual begini banyak dari mana-mana nih, Pak. Iya, Pak. Ada Terima yang kasih, Pak. tanya nih, Pak, harga untuk family room harganya berapa, Pak? Lagi ada promosi nggak? Untuk harga bisa ini aja, Pak. Untuk harga ya kurang lebih sekitar 700.000 lah Pak, untuk COVID ini untuk sementara. Buy one get one, buy one get two, buy one get five. Nanti lagi Stay ada 3 malam promo Pak, apa stay ya? 3 malam. Ya, promonya kita stay 3 malam, bayarnya 2 malam sih. Oh, oke. Oh, Pay to Pak, COVID free. dari Palembang hadir.
Laurentius. Lalu dari Pak Indra dari Lombok, saya juga sering bawa grup ke Bali, pelajar juga. Oh, banyak kuliner dekat hotel. Kalau suka sate babi, bawah pohon juga ada dekat. Wah, ini Pak. Oh iya. Kalau suka ini Pak, sate babi bawah pohon, memang dekat sih kita untuk ininya, Dekat ya. lokasinya. Iya, Iya, iya. betul. Saya belum pernah ke sana sih, Pak. Nanti mau mampirlah lihat-lihat ya, Pak ya. Oke. Siap Pak, kami tunggu kedatangannya ke Grand Review Siap, Hotel. siap. Ya. Selalu ditunggu Pak. Ya, ih keren Ya, ini kita ke kamar hotelnya. yang lain Pak ya. Ya, mari. Ya. Oke, kita ke tipe yang satu lagi, ada suite room. Ya, Sebentar. nah ini ke suite room. Kamarnya Mas Dipta. Biasanya ke suite room, Pak. Ada berapa suite room dah di sini, Pak? Suite room total cuma 3 kamar, Pak. Kita setiap lantai, jadi ada suite room di lantai 1, 2, dan 3. Oh ya, gih. Waduh, itu apa tuh, Pak? Nah, ini Gede kamar bener suite room-nya. atau apa? Nah, itu. Ya, ini kamarnya. Iya. Kamarnya berapa berapa gede, Pak? Kamarnya, Pak? Luas kamarnya kita di 42 meter square, Pak. Gede, gede, gede. 48 meter square, 48 meter square. Pak, tadi ada yang tanya, kamarnya yang double bed ini semua sama ya, 180, nggak ada yang 2 meter ya, Pak? Untuk yang double bed, yang di suite room sama family Pak 2 meter ya, 2 meter Oh, kali 2. meter. Tuh, beda, beda. Jadi yang Ya, tadi, kebalik. yang di superior itu adalah yang connecting door, connecting room, 180. Kalau ini 2 meter, ya. Oke, putar balik, Ya, Pak. betul. Puter pelan-pelan Pak, pelan-pelan Pak, ya. Puter. Keren. Ya, lumayan lumayan luas juga sih di sini. Nah, ini untuk Ah, sofanya. Citeli, nih kita lagi di Bali nih Citeli. Ayo. Kita kapan jalan-jalan ke Bali lagi? Kanan terus, Pak. Kanan terus. Putar ke kanan. Yes. Pak, Ya, ada. di suite room juga ada 2 TV, Pak ya. Di Oh, ada. kamar sama di ruang tamu. Pak, ini ada yang tanya nih, Pak. Natali Tobing. Boleh tanya, Pak, ke Bali bandara aturannya bagaimana dari Jakarta? Masih pakai PCR nggak sih, Pak, ke Bali? Sementara masih, Pak, sesuai Masih, anjuran kan? pemerintah, sementara masih pakai Sementara PCR, masih ya. pakai PCR. Ya. Bukan cuma bandara, di ferry juga dicek. Jadi semua yang ke Ya, Bali betul. biarlah aman, semua pakai PCR, ya. Ya, Bentar benar. lagi pakai rapid. Jadi tunggu aja lagi ya. Ya. Ya, betul, Pak. Pak, enak Ya, banget ini, Pak. ya. Pak ke kamar mandi, Ya, Pak. lumayan. Stop, stop, Kamar stop mandi di sini. boleh. Stop, stop, Pak. Kiri-kiri. Ini, oh, ada Ya. kanan, kanan, kanan. Ada klo, ada wastafel. Wastafel, ya betul, wastafel kita ada di dalam Ya, kamar. ini gede banget ya, Pak, ya. Pak, ke Ya, kamar lumayan mandi, besar Pak. kita. Kamar mandi. Jadi kalau untuk di kamar mandi, kita untuk bathtub sama showernya terpisah, Pak. Jadi ada bathtub sendiri di sini. Iya. Dia terpisah sama showernya di sebelah sini. Standing showernya. Oh, iya. Ya, Pak, jadi itu tidak mengganggu iya. kalau misalkan mau mandi barengnya. Di atas ada ini enggak, Pak? Rain shower, Pak. Ke atas lagi enggak ada ya, Pak? Tidak ada Pak kita, Oh, enggak ada. tidak Iya, ada. enggak ada, enggak ada. Oke. Pak, di bawahnya ada tanggul enggak, Pak? Tanggulnya ada Pak sebelah sini. Ada tanggul ya, Pak? Enggak kelihatan ya sini. Enggak kelihatan. Nah, jadi Siap. ini. Ya, ini. Dia ada Oh, skatnya dia, Pak, sini. ya. Ya, Supaya lebih enggak rendah di banjir, situ. Pak. Supaya enggak banjir. Ya, betul. Itu kurang lebih sekitar 3 sentian, Pak, untuk ini. Ya, Biar enggak cukup, cukup, cukup. Ya, kesandung juga. kayak ini. Oh, Pak, bilang, Pak. Keren katanya, Pak. Keren. Ya, terima kasih. Ya.
Ini namanya Grand Livio Hotel Kute. Keren, Bu. Pak, di suite room boleh berapa orang, Pak? Kalau untuk di kamar, kita standarnya untuk dua orang, Pak, untuk ininya, untuk breakfast sama untuk diisi sama tamu. Tapi Iya. kalau misalkan dia ada mau nambah extra bed, masih bisa, Pak. Kita kan cukup luas untuk tambahan extra bed, untuk Betul, tempatnya betul. masih cukup luas. Ya. Iya. Enak. Buhu, Ya. 40 meter. 40 meter. 48 meter square. 48. 48, ya. Lumayan luas kita. Mas Dipta nggak boleh nginep di sini. Kalau Mas Dipta nginep di sini, waduh. Ntar pak bola di sini 48 meter. Iya. Oke, ada yang mau Nah, jadi setiap tanya-tanya? kamar juga masih ada jendela sih, Pak. Boleh, Pak. Kena, ya, ayo teman-teman ada yang mau nanya-nanya nggak nih, mumpung ketemu masnya baik, telaten, kita diajak kemana-mana, ya. Pak, ini ada Terima kasih. buka jendelanya, Pak. Buka jendelanya, Pak. Lihat, Pak. Ya, boleh, boleh. Lihat keluar. Oh, nggak ada balkon ya, Pak? Balkon ini kita semua kamar tidak ada apa Tidak ada balkonnya, ya. Pak. Cuma Oke, jendela besar oke. aja, nggak ada. Nah, karena Pak. kita no smoking untuk di kamar ini. Ya. Nih. Mas, ada yang dari Bandung, Pak Niko. Lalu ada Mbak Dana dari Jerman. Wow. Lantainya lantai 4. Ini lantai 4 ya, Pak? Di lantai 2, Pak, kita Oh, ini kebetulan. lantai 2. Iya. Ya, lantai 2. Pak Indra dari Lombok bilang Ya. maksimalin bisa masuk 6 orang kali saking gedenya katanya. Wah, iya. Jangan Bisa, bilang bisa. Tambah iya. serapit bisa, Pak. Iya, bilang bilang iya. Iya. Oke, ayo mau nanya apa Ya. lagi? Grand Livio bintang berapa nih, Pak? Kita bintang 3, Pak, untuk Bintang Grand Livio 3. sendiri. Wih, keren ya bintang 3 Ya. aja seperti begini. Keren, Pak. Iya. Dulu Iya, Pak, namanya bintang 3 apa, kita. Pak? Ibistel Bali Kuta Legian kita dulu. Iya, dulu Ibis. Ibis. Oh, pantesan. Iya, Iya, betul. iya. Keren, Pak. Keren, keren, keren. Pak, Ya. jarak 1 kilometer. Nah, ini ada yang tanya nih, Pak, dari Bandung nih, Pak. Sekali lagi, Ya. lokasinya di mana tepatnya, Pak? Ini tukang ngirim, ini kepala 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 travelnya Bandung nih, Pak. Pak Niko dari Exodus Tour. Oh Pak, ya, Pak. ceritakan Kita lokasi lokasinya. di ya. Lokasi kita di Jalan Dewi Sri nomor 17 itu dekat dengan Legian Kuta. Jadi kalau misalkan ke Pantai Kuta kurang lebih sih memang berjalan sekitar 2 kiloan, tapi kita ada shuttle untuk ke Kuta itu pakai kura-kura bus. Nanti untuk khusus yang FIT sih Pak, untuk yang Ya. beri shuttle ke Kuta pakai voucher kura-kura bus. Ya. Pak, ditanyain berapaan harganya, Pak? Range harganya kira-kira aja. Kira-kira relatif sih Pak, tergantung dari ininya sih Pak. Nanti boleh di ini ke IG kita. Masing-masing travel beda-beda, ya. Yang penting jangan beli ke online, semua belinya ke travel. Ini Betul. orang-orang semua nih, Pak. Semua orang travel, Pak, ya. Iya, Ini siap, siap. ada yang tanya NS Murti, bagaimana kerjasama, karena saya perorangan koordinator desa wisata, bukan badan usaha. Kalau mau kerjasama dengan pihak hotel, gampang, hubungi ke hotel langsung. Kalau mau kerjasama Betul. dengan travel-travel, dengan reseller, nah DM aja ya Mbak ya. Mbak Murti, ini DM aja, koordinasi desa desa wisata di lokasi mana, Mbak? Pak, oke, kita ada kemana lagi nih, Pak? Ya. Kalau untuk di kamar sudah semua, Pak. Fasilitas kita sudah jelaskan semuanya. Iya. Ada beberapa fasilitas tadi, seperti restoran, meeting room, kita sudah semua sih untuk ininya.
Oke. Nah, kalau untuk di suite kita ada ininya Pak, maaf ketinggalan ini. Ya. Ada kimono kita untuk di suite room. Oh, iya. Dari Subang, ya. Monggo, DM aja, DM ya, DM ke reseller travel. Nanti kita live IG juga ke sana, desa wisatanya, boleh nggak? Desa wisata Subang, wow, keren, keren. Mas, udah cukup menurut saya kalau nggak ada cerita. Ini udah cukup apa nggak nih? Kalau udah cukup, kita udahan. Boleh Pak, mungkin sampai ketemu lagi dah Pak Anton. Ya, Misalkan ke Pak. Bali, boleh mampir ke Grand Review Hotel. Ya, Pak, makasih ya, Pak, ya. Terima kasih teman-teman yang lain, terima kasih. Ya. Kasih jempol Sama-sama buat Pak Anton, sama-sama, sama-sama. Sukses Pak Anton, sukses, sukses. Terima kasih banyak, sukses. ya, Ya, sampai ketemu ya, terima Pak. kasih Pak, makasih. Sampai ketemu di Bali Pak Anton, sampai ketemu. Oke. Ya.